Ini entok yang ngawinin bebek tuh. Iya mak non, nu bikang entoknya, nu jalunya bebek, namina berarti. Ini teman-teman, peternak bebek tradisional, makannya pakai keong. Itu apa keong? Terus mau diambil di anu? Nih, bebeknya ini pakannya keong, biasanya telurnya mantap nih. Apa nih ayam nih? Sakit kurus amat ya. Peternak bebek asal Cianjur. Nah. Pembantai keong. Ini yang ngabis-ngabisin keong di sawah. Ternyata ada satunya ini berarti, teman-teman. Ini yang dua ini berarti. Salah beli ini. Dia ngerem nanti kan? Iya emang ngerem nanti. Yang mana? Yang hitam-hitam tuh ngerem. Ngerem. Peternak bebek nih. Nanti buat yang mau pesen-pesen telur bebek untuk jamu lah bisa sini. Saya kemarin punya telur ayam berapa biji ya? Ayam apa? Udah nggak saya masak, udah sebulan lebih. Untuk makan ayam aja ya. Lupa. Masih bagus enggak? Ah, kalau ayam mah nggak bagus juga nggak apa-apa kan? Ini salah pelihara ini. Satu. Beli dari mana, Kang Ian? Iya, netesin. Netesin? Iya. Telurnya beli? Iya. Nih. Nih. Depan rumahnya langsung untuk kumbaran bebek. Peternak bebek asal Cianjur. Ini harusnya tanamin pohon, Kang Ian. Apa? Biar keras. Pohon kelor. Oh, di sini? Mm-hmm. Itu malah pada pergi bebeknya. Kampungnya dikepung sama sawah sama ini. Ini kampungnya namanya Bojong Petir. Kampung kecil-kecil. Ini rumahnya Kang Ian. Ini kandang ayamnya di belakang juga ada. Lokasinya ini Bojong Petir. Ini jalanannya teman-teman, jalannya kecil ya, kalau motor papasan nggak bisa sampai keluar ke jalan raya. Digiring suruh makan ini bebeknya. Halaman rumahnya luas nih. Tekstur tempatnya sini ini enggak ini sih. Enggak landai jadi ya rumahnya ngumpul-ngumpul. Takut dia sama Kang Ian malah. Ini ikan. Ikan gurame. Inilah kehidupan di kampung. Eh.
Lakinya satu tuh. Apa? Laki takut ya sekarang. Ini keong terus ya. Keong semua makanannya.